Sampai di sini seleksi 10 orang. Sudah 10 orang di dalam, minta 2 orang lagi. Jadi mereka memang tidak punya niat baik. Tidak ada niat baik untuk keterbukaan. Ini informasi penting buat seluruh rakyat Indonesia. Sebarkan semua di medsos kalian. Kalian berhak menolak pemaksaan vaksin. Kenapa? Karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia. Dan saya menantang semua pihak, baik pihak Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorsers vaksin, laporin gue. Kalau kalian gak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Bahwasannya Kemenkes bermain dengan bisnis rakyat Indonesia dengan vaksin. Tingkat kesembuhan anak Indonesia dari penyakit yang disebut COVID-19 99% lebih. Dan itu tidak boleh ada pemaksaan vaksin. Itu yang kita kejar. Ternyata mereka bersembunyi. Jadi mereka memang sedang menargetkan anak-anak kalian. Jaga anak kalian. Kalau memang anak kalian diancam tidak boleh sekolah kalau tidak vaksin, berhenti sekolah. Anak kalian sekolah. Anak kita bukan tanggung jawab mereka. Mereka ketemu sama rakyat aja takut. Cabut anak kalian dari sekolah. Anak-anak kita, anak-anak sehat, bukan anak-anak yang dipaksa vaksin. Kami ingin penjelasan kenapa anak-anak divaksin. Mereka takut. Mereka takut adu data. Mereka pengecut. Ketahuan, salah. Mereka semuanya menjanjikan sama kita 22 Desember akan diskusi. Ternyata hari ini mereka pengecut. Kita di media dibilang kita penyebar hoax. Buktikan kalau gua penyebar hoax. Kita udah datang. Laporin gue. Jadi itu aja buat rakyat Indonesia. Jaga anak kalian. Jaga anak kalian. Dan buat para guru-guru yang maksa anak-anak vaksin, mana dari kalian yang mau tanggung jawab? Tidak. Kesimpulan di dalam Kemenkes adalah sarang mafia yang tidak berani ketemu dengan rakyat. Yes. Itu kesimpulannya. Patut kita duga